duitnya ngendelnya padahal tetap bayar supplier kan, tapi barangnya nggak muter, sayang gitu. Jadi makanya kalau barang yang pas. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja, industri, entrepreneur, dan perhotelan, Akbar Majapahit membawa ke-20 mahasiswanya dari kelas program studi D3 Perhotelan ke Grand Darmo Suite, Jalan Progo nomor 1 sampai 3 Surabaya, untuk mengikuti mata kuliah Store and Processing. Di sini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman baru terkait Store and Processing, mulai dari market list, pemilihan supplier, order barang, penerimaan barang, dan masih banyak lagi yang akan dipelajari dalam materi kuliah kali ini. Tadi yang diperlihatkan di store itu apa aja Pak, tadi berkas-berkas tadi? Tadi sih saya soalkan itu yang masalah BIN card, ya itu jadi apa namanya akumulasi dari apa yang sudah diorderkan dan bagaimana dia diposting, ya, dan juga mereka mencoba one by one person untuk memposting apapun yang sudah diorderkan oleh tim departemennya. Kebetulan tadi sudah ada orderan ya, jadi yang ke store, jadi emang kita masukkan sekarang. Usai belajar mata kuliah Store and Processing di Grand Darmo Suite Surabaya, ke-20 mahasiswa D3 Program Studi Perhotelan Akbar Majapahit diajak menikmati jamuan makan siang ala prasmanan di Angling Dharma Resto. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.